Gadis dusun pergi bertani, kaki melangkah terasa ibu. Dokumenter Iko membahas seni, seni budaya Kabupaten Tebo. Selamat datang di Griasa. Di dokumenter spesial ini kita akan bertemu dengan sosok yang memperjuangkan seni dan kebudayaan Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo sendiri adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jambi. Hasil pemekaran dari Kabupaten Bungo Tebo pada 12 Oktober 1999, yang kini telah berusia 23 tahun. Namun, saya penasaran dengan perkembangan seni dan kebudayaan daerah kabupaten ini. Tentu, kita akan bertemu dengan narasumber hebat, tokoh inspirasional juga yang memperjuangkan kebudayaan tersebut. Mari kita simak di dokumenter spesial, yaitu Perjuangan Menjago Budaya Tebo. Serengkuh dayung itu motonyo Kabupaten Tebo. Sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kali ini dan bagaimana perjalanan beliau menjadi seniman di daerah Kabupaten Tebo tercinta ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim Griasa yang sudah bisa bertemu dengan kita bersama. Perkenalkan, nama saya adalah Safwan SPD MSI. Saya adalah seorang pendidik, khususnya di mata pelajaran seni budaya. Dan saya juga mengembangkan atau saya juga membuat wahana untuk para generasi muda, yaitu sanggar seni sebagai tempat mereka untuk mengembangkan bakatnya. Saya bercerita dari awal ya. Yang pertama, saya suka seni itu memang dari kecil. Kemudian sebenarnya saya dari kecil saya tidak tahu kemana saya akan kuliah gitu. Kebetulan seorang guru saya di SMA itu menyampaikan kepada saya lebih tepat di dunia seni. Karena waktu itu ada kegiatan seperti kegiatan perpisahan, OSIS segala macam, saya yang mengatur semuanya gitu. Karena mungkin hobi saya di sana, bakat saya seperti itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ternyata dunia saya memang di dunia seni. Dan saya bangga, saya bahagia bisa belajar seni dan berbagi ilmu seni dengan teman-teman dan anak-anak didik saya. Seperti itu kira-kira. Saya kira semua orang punya pengalaman atau kesan yang menarik. Kalau dibilang prestasi, seorang pejuang seni atau seorang penampilan seni tentu tidak luput dari prestasi gitu. Dan saya yakin seringnya ikut event, tentu saya juga sering mengalami kekalahan. Tapi ada pernah prestasi yang buat saya bahagia, yaitu pernah membawa atau mendidik anak di bidang seni, khususnya di bidang vokal untuk melaju ke tingkat nasional FLSN tahun 2014. Beragam prestasi tingkat daerah dan tingkat nasional sudah dapat diraih. Namun di tengah kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan segala kegiatan dan proses KBM di Sanggar Seni Andisya mengalami mandek. Hal ini membuat kegiatan dan kompetisi seni dan kebudayaan hanya melalui via daring. Hal ini membuat beliau khawatir sebab dapat menurunkan semangat peserta didik dalam berkompetisi. Pada tahun 2014 sampai tahun 2018 atau 2019, itu kegiatan FLS itu merupakan suatu ajang yang sangat bergengsi. Dan dalam arti kata semua baik itu sekolah ataupun dari tingkat kecamatan kabupaten itu sudah bersemangat untuk mencapai prestasi. Namun mungkin ketika pada saat ini, tahun 2 tahun sekarang ini kita sudah dilanda musibah adanya virus corona tersebut sehingga agak sedikit menurun gitu. Namun pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan secara virtual, tapi secara konteksnya, secara penampilannya kita melihat dari perkembangan ataupun keinginan anak-anak untuk berprestasi agak sedikit menurun. Karena mereka melihat prestasi teman ataupun bertanding atau berlaga langsung secara
langsung di tempat pentas itu akan lebih memberikan motivasi yang lebih kuat kepada peserta lomba, sehingga kegiatan tersebut akan lebih menarik. Dan mudah-mudahan setelah tahun ini kegiatannya, atau karena kita sudah mungkin bebas dari virus tersebut, bisa lebih memberikan kesempatan atau melihat potensi perkembangan anak-anak kita di bidang seni. Pada tahun 2010, terdapat album Menajur yang merupakan hasil karya kolektif dari para seniman-seniman asal Kabupaten Tebo. Di album Menajur ini terdapat lagu-lagu daerah seperti Seentak Galas Rengguh Dayung dan juga Bujang Gadis Tebo, dan menampilkan tarian-tarian daerah asal Kabupaten Tebo. Album ini tercipta karena bentuk keresahan para seniman-seniman asal Kabupaten Tebo karena mengalami krisis identitas kebudayaan. Salah satu pelaku seniman yang terlibat dalam proses memproduksi dan juga mempublikasikan album ini adalah beliau, Bapak Syafwan. Saya ceritakan sedikit ya. Berawal saya menciptakan lagu daerah Tebo, ini sebenarnya saya juga melihat potensi dari daerah di sini yang belum begitu dikembangkan. Pada saat itu saya membawa peserta lomba dari Kabupaten Tebo, dan orang meminta kita membawakan lagu daerah Tebo. Saya sebagai pelatih merasa bingung, loh, dari Tebo seperti apa ya gitu. Dan orang bertanya, Tebo ini mana, bagaimana, dan siapa, bagaimana bentuk lagunya. Alhamdulillah pada saat itu setelah lomba itu saya berpikir. Jadi dengan adanya seperti itu, berpengalaman seperti itu, saya berupaya untuk mencari ide atau membuat identitas daerah Tebo. Ya, dan membuat lagu daerah Tebo. Nah pada saat itu yang paling berkesan pada album saya itu adalah karya saya yang berjudul Menajur, ya, karena Menajur itu adalah salah satu kegiatan masyarakat Tebo memancing atau mencari ikan di sepanjang aliran Batanghari, yang merupakan salah satu identitas atau kegiatan tradisional masyarakat daerah Tebo, walaupun pada saat sekarang ini agak ada sedikit berkurang ya. Berbeda 180 derajat dengan era saat ini, yang dimana era saat ini sangat mudah sekali dalam membuat konten ataupun karya-karya digital. Pada masa itu tentunya biaya memproduksi sebuah karya dan juga mempublikasikan sebuah karya sangatlah mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Namun pertanyaannya sederhana sekarang. Di tengah kemudahan dalam membuat konten atau karya, adakah generasi muda asal Kabupaten Tebo yang masih ingin melestarikan kearifan lokal? Dan tentunya apa saja karakter yang diperlukan untuk tetap melestarikan kebudayaan daerah? Untuk itu, saya bertanya dengan beliau, Bapak Syafwan. Ada dua versi nanti yang akan kita lihat dari hasil kemajuan teknologi di zaman sekarang ini. Karena kembali kepada individu itu sendiri. Jadi saya sebagai seorang, anggap saja seorang orang tua, atau seorang yang memberikan sedikit pengalaman yang lebih dahulu, gitu. Tentu kembali kepada orang yang pelaku tersebut, gitu. Ada yang mengambil hikmahnya, ada yang ambil positif, ada ambil negatifnya. Jadi ada positif, ada negatifnya. Namun saya selaku orang yang sudah lama berkecimpung di dunia seni, saya tentunya berharap, gitu, untuk generasi-generasi muda yang punya bakat, yang punya kemampuan untuk lebih bagus, itu memang harus segera dikembangkan. Jadi jangan sampai istilahnya hanya tertutup di sini saja. Jadi kita zaman sekarang zaman semakin maju, zaman semakin canggih, kita tidak lepas dari dunia teknologi gitu. Jadi kemungkinan istilahnya kita bersaing di dunia teknologi, seni pun juga bersaing di dunia teknologi. Penggunaan TikTok, kita sebagai seorang anak yang suka dengan TikTok, kita harus mengambil hal positif di dalamnya. Mungkin ada hal-hal yang istilahnya dari segi pemilihan lagunya, pemilihan fungsinya, pemilihan geraknya, pemilihan ekspresifnya, itu yang harus kita luruskan buat anak-anak muda sekarang ini, agar jangan sampai jauh dari yang diharapkan. Yang ada dua yang diminta saya jawab. Yang pertama adalah karakter originalitas atau kedaerahan atau ciri khas daerah. Kemudian yang kedua adalah, yang pertama maksudnya kearifan lokal ya. Jadi kita sebagai generasi muda, kita berkarya, kita harus memiliki identitas daerah. Kita ini dari mana? Kita berkarya itu orang mana? Jadi kita istilahnya tidak mengambil dari daerah lain. Kemudian yang kedua adalah kreativitas.
kreativitas. Nilai kreativitas itu seperti apa? Jangan kita terlalu ketinggalan di zaman modern. Kita harus bisa melihat bagaimana kebutuhan kekinian gitu. Jadi anak muda harus juga mengetahui, jadi banyak literasinya tentang bagaimana ilmu-ilmu seni orang lain, bagaimana kebudayaan orang lain, dan bagaimana kita buat, kita rancang, kita kreatifkan seni kita itu menjadi sesuatu yang bisa bersaing dengan seni-seni orang-orang lainnya. Jadi yang pertama adalah kearifan lokal, kita harus punya identitas. Yang kedua adalah kreativitas yang bisa bersaing dengan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar Seni Andisa merupakan salah satu sanggar yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, tepatnya berada di Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang. Sanggar Seni Andisa merupakan salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi dirinya dan mengasah bakatnya. Untuk itu, pada tanggal 23 November 2019, kami Sanggar Seni Andisa akan melaksanakan Festival Budaya Tebo Sanggar Seni Andisa Desa Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jangan lupa ikuti dan saksikan. Di akhir kata, Bapak uraikan sebuah pantun. Kalau iyo ingin ke humo, jangan lupa membawa nasi. Kalau iyo generasi muda cinta budayo, ayo ikut berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Festival Budaya Tebo merupakan kegiatan di bidang seni dan budaya untuk mencari potensi-potensi di kalangan anak-anak dan remaja daerah. Sehingga adanya kegiatan ini adalah bentuk nyata dalam wujud pelestarian kebudayaan daerah. Setelah 2 tahun tidak diadakan, apakah Festival Budaya Tebo dari Sanggar Seni Andisa dapat terlaksana di tahun ini? Itu pertanyaan yang paling saya tunggu. Tentunya saya sebagai seorang mungkin pertama kali penggerak seni ya di Kabupaten Tebo, harapan saya ke depan tentunya saya ingin lebih memberikan tempat ataupun wahana bagi generasi muda yang mau mengembangkan potensi dirinya. Jadi saya siap menyediakan untuk membangun, mendidik, melatih, dan mengembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. Dan tentu tidak lepas dari dukungan semuanya, baik dari masyarakat yang membantu ataupun dari pemerintah terutama sekali untuk bisa memberikan apresiasi terhadap sanggar seni saya agar tetap selalu jaya dan bisa diterima di hadapan oleh masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Tentunya saya sebagai pimpinan Sanggar Seni Andisa sangat berharap doa, dukungan ataupun kritik dan saran semoga pelaksanaan impian saya untuk melaksanakan kegiatan yang selama ini sudah 3 tahun mungkin atau 2 tahun yang sudah tidak terlaksanakan kegiatan Festival Sanggar Seni Andisa, mudah-mudahan pada tahun 2022 atau 2023 insyaallah kita akan siap melaksanakan Festival Sanggar Seni Andisa. Untuk itu anak muda, kamu harus mempersiapkan diri dari sekarang. Dalam upaya memperjuangkan dan melestarikan kebudayaan daerah, tentunya perlu dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah daerah. Untuk itu, dokumenter spesial ini dibuat untuk mengenalkan salah satu seniman daerah yang masih konsisten dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah Tebo. Dan juga mengenalkan Sanggar Seni Andisa sebagai wadah partisipasi dalam pelestarian kebudayaan. Dari sekedar hobi dan juga cinta akan budaya, Sanggar Seni ini mampu berkompetisi dan mendapatkan prestasi di tingkat nasional. Sungguh luar biasa. Untuk itu, kita sama-sama menjaga kebudayaan dan cintailah budaya kita sendiri. Dimanapun Anda yang menonton dokumenter kali ini, tentunya semoga tetap menjaga kebudayaan daerah. Sekian dokumenter spesial kali ini. Saya Dion Griasa. Mari kita gapai impian kita bersama.